It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yes, kuy. Balik lagi bersama gue. Siapa? Hams kuy, yoi. Di vlog gue, Ilham Heriatna. Wah, udah sekian lama ya gue gak bikin video tripping kayak gini ya teman-teman ya. Karena emang masa-masa pandemik ini kita jarang-jarang buat keluar rumah. Nah, ini dia nih kesempatan gue untuk bikin video lagi. Dan ini dia nih ya, ini gue sekarang lokasi ada di toko gue teman-teman. Kalau lo mau mampir silahkan ya, banyak obrolan 35, CP2, 152. Nah, banyak banget barang-barang mantepnya lah pokoknya di toko gue lah. Gue kenapa buka toko, jadi gue nyari kesibukan aja di masa pandemik ini. Ya tes-tes nyali gitu teman-teman. Tapi thank you banget nih yang udah support gue sampai sekarang. Udah lama juga gue kan gak bikin video ya, tapi tetap lo tetap nonton. Thank you banget ya buat kalian semua. Dan yang baru kali ini nonton, ayolah subscribe channel gua, ya kan? Welcome to Kuribo, ya kan? Mantap, mantap, mantap. Oke, sekarang gua mau buka bal dari TK Matahari nih, jaket tipis teman-teman. Gua sekalian mau nge-review ini isi balnya bagus apa enggak. Kalau misalnya bagus, gua bakal rekomendasi ini buat kalian semua. Bal ini misalnya bagus ya, nanti gua ngomong bagus. Dan gua juga belum tahu nih isinya ada apa aja sih di bal ini. Dan gue juga baru sekali buka bal ini nih. Sebelumnya gue banyakan buka bal crew neck, hoodie, sama baju ya teman-teman ya di channel-channel gue sebelumnya. Oke, nggak pakai lama-lama, kita gaskan ya. Kita gaskan bal dari TK Matahari. Ini made in Korea teman-teman. Bal jaket tipis. Gue nggak sabar banget nih buka bal ini, karena kalau dari orang-orang review sih bal ini bagus teman-teman. Tapi gue belum bisa ngebuktiin kalau ini bagus kalau gue belum buka. Nah, waktu saatnya tiba, balnya datang, kita harus review. Let's go. Jangan lupa follow Instagram gue, Ilham Heriatna. Nih, ya kan? Ilham Heriatna, dan follow juga akun dagang gue nih. Dan ini dia toko gue ya, teman-teman ya. Kuribo Trip. Teman-teman wajib banget follow. Kalau mau nyari barang, mau nanya-nanya apa aja, gue boleh. Gue open banget buat kalian semua di Kuribo Trip nih, sini nih ya. Oke, ditunggu ya. Oke, kita langsung gas aja teman-teman. Iya balnya, langsung kita sikat aja dari mana ya? Dari sini. Oke guys, udah kita lipat dulu ini. Hati-hati nih kalau mau buka bal. Ingat besi ini nih apa kawatnya kena mata takutnya nusuk. Kita lipat-lipat dulu guys. Biar nggak kelamaan juga ya. Nih, di atasnya udah keluar kayak gini, seperti ini jaket tipis, teman-teman. Giordano, teman-teman, Giordano. Ini bagus banget nih Giordano. Kita pisahin dulu kemana ya kalau misalnya branded gitu. Oke, kita pisahin di sini deh. Ada Nardi, teman-teman, ini Nardi. Ini masih lecek-lecek, teman-teman. Wajar ya, teman-teman ya. Jadi nggak terlalu kelihatan banget model-modelnya. Karena emang dari sananya udah lecek-lecek. Wah, ini apa ini? Nah, ini model-model TNI gitu ya, teman-teman ya. Angkatan-angkatan gitu tuh. Angkatan-angkatan. Tapi keren, teman-teman, asli. Ini style-style army zaman sekarang. Nah, ini ada jaket-jaket apa ya kalau dibilang ya, teman-teman? Seperti bomber, cuman modelnya itu kanvas. Bahannya itu kanvas. Nah, pokoknya kalau merek itu random, buka bal selalu random ya, nggak semuanya branded. Nah, ini kayak gini-gini mantep nih teman-teman. Ini gue suka. Nih ada juga yang bahannya tipis. Oh, ini rompi. Di dalamnya ternyata ada rompi juga ya teman-teman ya. Tapi gue nggak tahu ini rompinya ada berapa. Nah, tetap kita pisahin rompi. Ini ada, oh modelnya, oh ini Adidas teman-teman. Ini Adidas.
Wih, Adidasnya keren banget, teman-teman. Oke, kita dapat Adidas ya, teman-teman ya. Keren banget ini Adidasnya. Asli. Tag-nya pun gue jarang lihat tag kayak gini, teman-teman. Ini tag vintage ya, teman-teman ya. Coba kalau tahu komen ya, teman-teman. Ini tag apa? Menurut gue sih tag-nya tag vintage. Nah, tuh keren banget ya, teman-teman. Jarang terjadi nih Adidas kayak gini nih. Kita pisahin dulu, teman-teman. Kita pisahin di mana ya? Aduh, karena tatakannya kurang nih kayaknya. Aduh. Kita langsung taruh sini aja biar nggak ngumpul-ngumpul banyak. Oke, nanti bakalan gua ada obralan, teman-teman. Bakalan ada gua obralan 35-an gocap. Nah, ini jaket-jaket kayak gini ya, teman-teman ya, masih enak-enak banget. Ini jadi ini masih lecek-lecek, teman-teman. Gue nggak begitu tahu banget ini jaket apa, karena kan kondisinya kita tahu ya, teman-teman, masih berantakan begini. Wah, ini ternyata minus talinya nggak ada kayaknya, platingnya, bener. Ini bahan-bahan tipis kayak gini nih. Tuh. Tapi banyakan jaket-jaket ini ya. Wih, Dolce & Gabbana, teman-teman, dapat. Bisa kelihatan nggak, Bang? Bisa kelihatan nggak, Bang? Kelihatan ya, jelas. Kelihatan jelas ya, jelas. Oke, siap. Masih fokus nggak ke gua? Fokus. Oke, ini dapat Dolce & Gabbana, teman-teman. Di NG, tuh. Teman-teman bisa lihat ya, dapat di NG. Tag-nya lengkap, teman-teman. Tag-nya lengkap. Ini baru nih kepala ini. Ini kepala Dolce & Gabbana, yo. Dolce & Gabbana, ini keren banget tuh. Oke, teman-teman. Dolce & Gabbana. Nih, teman-teman, biar dekat lagi deh. Oke, dapat ya satu ya, kepalanya lumayan ya, teman-teman ya. Oke, kita taruh sini, teman-teman. Ini jaket-jaket tipis kayak gini nih, kita harus pisahin nih. Ini apa ini? Nah, ini nih kelamaan di bal, teman-teman, jadi merekut gitu. Pipada, weh, pipada. Wah, ini merekut gini ya, teman-teman ya. Oh, modelnya beginilah, tapi cuman lengket banget, merekut. Kita taruh sini, teman-teman. Itu apa ini? Classic Sport. Nah, jaket-jaket lumayan nih, teman-teman, kayak gini-gini masih banyak yang nyari nih. Jaket-jaket tipis kayak gini. Kita cekin dulu, kadang-kadang suka ada duitnya. Gue soalnya pernah dapat, sering banget malah, bukan pernah ya. Sering banget dapat duit dari kantong-kantong second ini. Duit-duit won, Korea, Jepang. Ini apa ini? Nah, ini bomber-bomber enak banget, teman-teman, asli. Bomber kayak gini enak, teman-teman. Oke. Jadi kita main santai aja nih, bakalan lama nih, teman-teman, videonya. Karena kita review satu persatu. Nah, kurang detail apa. Ini jaket-jaket army kayak gini nih asik banget ya. Army-army kayak gini. Tuh. Wih, packing, freezing. Tuh. Ini keren banget lah. Ada apa lagi nih? Oh. Ini ada jaket-jaket kayak gini nih, teman-teman. Ini jaket-jaket parka juga ada ya, ternyata ya, parka nih. Ini parka nih, bagus. Ini juga parka. Ih, gue senang banget nih, banyak parkanya. Enak soalnya dijual. Broward, yo, ini kupluk-kupluk kayak gini, teman-teman, lumayan lah. Buh, Hamel. Buh, ini dia nih yang dipakai sama Boy Pablo. Keren banget, ganteng. Hamel ya, teman-teman ya. Hamel. Size-nya XL lagi, asik banget. Oke, kita pisahin dulu yang Hamel. Jadi nanti gue bakal pajang semua di toko, teman-teman. Kalau yang mau mampir ke toko, alamatnya di mana, Bang? Jalan Raya Bogor ya. Jalan Raya Bogor, KM 30 depan RS Setia Bakti, teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja di depan Alfa,
ada panduk gua tuh, Kuribo Trip, teman-teman, itu dia toko gua. Oke. Gua sekarang kalau ini kesibukannya tuh di toko, teman-teman. Kalau emang ada waktu luang, gua itu di toko. Apa nih? Jangan lupa juga ya follow ya Instagramnya ya, Kuribo Trip, teman-teman. Jangan lupa, oke. Dan subscribe yang penting, subscribe. Wih, jaring-jaring kayak gini nih apaan ya? Buat mancing ikan ini mah. Cuma buat mancing ikan. Dais tuh, tipis-tipis gini. Ada Adidas lagi ya. Adidas lagi. Adidas. Fit, Adidasnya di mana logonya? Oh, di tangan doang, teman-teman, Adidas. Lumayan lah. Adidas lagi, teman-teman, Adidas lagi. Ternyata banyak ya Adidasnya ya. Lumayan, kayak gini-gini juga lumayan. Masih enak buat dipakai. Jadi di bawah tipis itu yang gue lihat nih, belum gue semua, walaupun gue belum semua, gue bisa ngeliat nih, teman-teman. Ada jaket tipis banget, ada parka, ada bomber-bomber kayak gitu, ada tartan-tartannya juga, teman-teman. Jadi di sini tuh bukannya jaket tipis tuh bukannya tipis banget, teman-teman. Yang kayak gini tuh tebel-tebel juga modelnya, cuman gak setebel jaket tebel. Nah, tuh lu bisa bedain ya. Jadi yang mau buka usaha, mulailah dari sekarang, teman-teman. Jangan takut buat gagal, ya kan? Lo harus berani nyoba. Kalau misalnya lo gagal, lo wajib banget introspeksi diri. Kenapa lo bisa gagal usaha lo? Gitu, teman-teman. Tapi yang paling utama tuh, kalau lo nggak pernah mulai usaha lo, lo nggak bakal bisa maju, teman-teman. Gitu sih kuncinya. Eastbird, woi gila. Ini juga bermerek nih, teman-teman. Top katalog Eastbird. Wih, tapi cuman sayang banget nih, sedikit-sedikit hilang nih tulisannya. Ini juga asik, teman-teman. Eisenberg. Gitu, teman-teman, ya. Jadi kalau mau punya minat buat usaha, usaha aja, teman-teman. Maksudnya cobalah dari sekarang. Jangan takut buat mencoba, karena kalau lo takut untuk mencoba, ya sampai kapan, ya kan, takut mulu gitu. Oke. Okay. Oke, teman-teman yang belum subscribe, tolong ya subscribe dulu channel gua di Ilham Heriatna. Ini nih, pokoknya lo subscribe, kan ada di bawah tuh tombol merah. Subscribe ya, dan jangan lupa tombolnya, lonceng dinyalakan juga tuh. Oke, thank you. Seperti ini nih parka nih. Ih, banyak banget parkanya. Ambre Kombri nih kayak ini logonya nih. Bagus sih, bagus. Asli. Lumayan lah. Ada rompi juga nih, teman-teman. Rompi. Kita belum menemukan lagi ya yang branded ya. The North Face, teman-teman, dapat The North Face juga ya. Oke, kita dapat The North Face satu. Dapat The North Face satu, di belakangnya juga ada. Kelihatan nggak, Bang? Kelihatan ya. Tag-nya juga mantap. Oke, kita dapat The North Face satu. Jaket outdoor, jadi ada jaket outdoor juga, teman-teman, di sini. Oke, tetap kita lanjutin. Oke, kita udah nemu lagi nih, teman-teman. Kappa. Wih, Kappa logonya gede banget lagi di sini. Spell out ya, di bawahnya juga Kappa. Ini mantap nih, bagus nih. Kita taruh sini. Oke. Napucha, wih, di Napucha jaket outdoor, teman-teman. Kita taruhin juga jaket outdoor. LA Golf, mayan ya, LA Golf. WHU Combri, bagus nih. WHU Combri. Udahlah, main cepet aja lah, teman-teman, biar waktunya nggak terlalu lama ya. Jadi kalau yang bagus-bagus gue tunjukin. Wih, ini bagus nih, teman-teman, kayak gini-gini nih tuh, bagus kan, lumayan ya. Kalau brok masih banyak ternyata, teman-teman. Wih, dapat vlog, teman-teman. Ini vlog, kita nemu vlog. Kelihatan nggak, Bang? Vlog ya. Ini dia, di sini juga tulisan vlog. Nah, di sini juga vlog ya, teman-teman. Ini jaket parka, mantap. Kita taruh sini.
Ini ada Zara, teman-teman. Ada Zara. Zara ya. Zara tuh. Army lagi. Ini tipis-tipis banget yang ini mah. Wah, kita dapat Nike lagi, teman-teman. Nike. Oke, lumayan ya Nike ya. Colombia, teman-teman. Kita dapat Colombia. Ini kalau di mallnya bisa 5 juta ke atas, teman-teman. Nih, jaket-jaket Colombia ini mau mahal. Coba aja kalau ke store-store Colombia, teman-teman, kalau dapat harga murah nggak mungkin, karena nih brandnya papan atas, ini outdoor papan atas Colombia. Tapi jarang banget diambil kalau di thriftingan, gue bingung makanya, padahal itu brand mahal, teman-teman, sebenarnya. Oke. Jadi jaket tipis ini ada outdoornya juga, teman-teman. Nggak semuanya jaket tipis, parka sama bomber. Ternyata yang gue lihat itu ada jaket tip, jaket apa? Jaket outdoor-outdoor, teman-teman. Jaket-jaket gunung lah, kalau bisa dibilang. Kayak ini ada Black Yak juga. Ini kan jaket gunung nih. Black Yak tuh, epic. Tila. Kita dapat pila, teman-teman. Kelihatan nggak, Bang? Kelihatan nih. Pila. Tag-nya juga masih lengkap. Oke. Ini bagus lah. Ini keren banget nih, teman-teman. Asli, keren nih. Rocks. Gak apa-apa. Oke, kita dapat jaket militer ya, teman-teman ya. Nih, tuh. Keren-keren, fashion militer. Polkit Sword, kita tarsin dulu. Villa lagi, kita dapat villa. Oke. Wih, belakangnya keren loh tulisannya loh. Villa. Ini tartan bomber lumayan. ASK baju ditanya tuh. Wah, di tengah-tengahnya kurang, tapi di depan sama belakangnya mantep-mantep, teman-teman. Asli. Fir Cardin. Wah, ini keren banget ini modelnya. FC Barcelona. Kita dapat FC Barcelona, teman-teman. Kita dapat Adidas lagi, teman-teman. Ini bagus banget bahannya. Adidasnya. Six. Lumayan lah jaket-jaket kayak gini. Adidas lagi, banyak ya Adidas ya, teman-teman ya. Kita nemu Adidas berapa kali tuh. Oke, kita dapat lagi. Ah, oh ya Pak, jaket. Ada Asics lagi dapat. Thank you.
kasih pak, kasih di bawah. Ah, wah ini dia nih, gua dapet ini men. Kalau dibaca apa sih, gua juga teknya mana nih? Wah, teknya nggak ada sayangnya. Teknya mana? Biasanya teknya di kantong ya. Apa ini? Ya udah lewat. Udah pada tahu itu kucing apaan. Diminai. Iya. Datang aja ke toko, oke? Alamat toko gue ada di Jalan Raya Bogor, KM30 di Cimanggis, Depok, teman-teman, oke? Ntar kalau mau Sherlock, Sherlock aja ke RS Tia Bakti, itu di depannya ada pom, di sebelah pom itu toko gue, teman-teman, oke? Ya Dora. Itu bagus tentu. Big man. Oke, ini dikit lagi mau habis nih. Kita main cepet aja yuk. Oke, segitu nih teman-teman. Ah, habis dong. Ah, habis. Yang terakhir tartan, habis. Oke. Ah, itu dia review gua di bal tadi bal TK Matahari teman-teman dari Korea, jaket tipis. Di sini yang gua lihat nih ya teman-teman, parkanya banyak. Outdoornya sekitar 20% lah outdoornya. Dan rompi juga ada, rompinya sedikit. Jaket-jaket tipis yang gue gedek nih ada banyak banget jaket tipis teman-teman. Itu paling gue obrol-obrol 35 di sini teman-teman. Kalau mau datang langsung aja ya teman-teman, mampir di toko. Sekali lagi follow Instagramnya Kuribo Trip. Nih nanti alamatnya ada di situ. Sekian dari review gue ke Balteka Matahari jaket tipis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.